Pedosel, kali ini kita akan cobain makanan-makanan aneh lagi, tapi kali ini dari komen kalian, dan ini akan berlanjutan terus-terusan karena kita sudah punya nama untuk web series kita. Kali ini namanya Maco, makanan ngaco. Yang pertama ada Nara Martiza Samyang. Wah, pedes nih. Pakai susu kental manis. Waduh. Aku pernah bikin pop mie susu keju di Maco dan ternyata oke banget. Oke. Cukup kali ya. Oke, kita aduk. Jadi kayak creamy gitu sih, kayak spaghetti. Doakan saya ya. Iya, enggak seaneh yang dipikirkan. Coba bil, masuk bil. Pedasnya belakangan itu kayak tenggorokan sini. Ini enggak apa-apa kan? Oke lah. Oke, Pak. Berapa? Dari 1 sampai 10 skornya. Ini benar enggak terlalu pedas belakangan. Sini kan di sini terus. Di mulut enggak pedas. Ini baru oke. 7 kali ya, 7 dari 10 kayaknya ya. Dapat nilai 7 dari Bile. Thank you, Bile. Jadi kayak cabenya tuh kayak jadi lengket karena susu kental manis, jadinya di mulut tuh pedesnya tuh sampai sekarang masih pedes gitu, kayak nyangkut sama nggak bisa hilang gitu pedesnya. Ini dari Putri Rostika Najwa VC, ayam KFC ditambah nasi padang. Wah, ini saya kayaknya saya nggak perlu cobain. Kita pakai nasinya, pakai kuah rendang gitu dikit. Oke, okay. Kayak si 11 nih nilainya. Finish. Mana dari 1 sampai 10 nih, bisa dan lainnya. Tepuk tangan untuk Putri Rostika Najwa Kece. Kreasi kamu luar biasa. 10! Selanjutnya, ayam KFC sama nasi putih McD. Dari Jacob Wiryatama. Kayak perjodohan silang yang tidak sepantasnya. Masa kita coba ya. Tapi terima kasih, Jacob Wiryatama. Next, dari Gilang Fauzan. Ayam KFC plus fidget spinner. Luar biasa, kamu kreatifnya luar biasa. Tapi demi menghormati kamu, ayo kita coba. Coba ayam KFC ya. Ini apa sih ini? Oke. Enak. Selanjutnya, dari Melvin Gerian, kentang plus ice cream. Bang. Gua gak tau, katanya sih ada beberapa orang yang suka ya. Lu suka ya, Billy? Coba Billy. Oh ya, buat yang belum tahu, Billy ini dari It's Mean Creative ya. Iya, yeah, dia adalah producer, cinematographer. Dan banget, cek ke channel mereka. Thank you. Oh, dikit gitu harus dikit. Iya. Baiklah, Jasmine Syawal. Ada sate dan juga Nutella. Bukan endorse, jadi saya balik. Nutella. Kayak jangan celup deh kak, ke sendok, sayang-sayang itu lainnya juga. Iya bener, jangan lain. Ada Fajar Rungga Tega. Oke. Ini malah mengingatkan saya sama coklat fondue tuh. Ya, jatuh lagi. Ya, mari kita coba. Jasmine Syawal. Kreasimu nih. Sate plus Nutella. Jadi saya sih nggak enak ya. Perasaan saya nggak enak nih. Oh enak loh. Beneran enak. Bila mau coba ngambil. Ah serius? Beneran. Coba. Beneran. Gua gak bohong. Coklat. Buat gue ini nilainya kayak 8,5 gitu. Bohong. Coba beneran. Lu jangan pikir itu ayam. Iya. Enak kan? Enak. Enak kan? Enak kok. Gak berasa ayam. Gak berasa ayam loh. Enak loh. Ini sangat luar dugaan karena menurut gue pikir ayam, apalagi sate ayam ditambah coklat itu nggak make sense banget. Tapi ternyata buat gue enak, bahkan gue bisa kasih nilai 9 mungkin. Kita nyatakan karyanya Jasmine Syawal, ini bisa dijual, bisa viral, dijual di Instagram. Sate coklat, Jasmine Syawal, saya kasih rating 8,5. Sate Taichan, sama ini masih lebih enak ini dibanding Taichan. Beneran, saya nggak bohong. Ini dari Zaskia Septi.
dia minta roti campur kuah bakso. Wah, ini kayaknya kayak kalau di Italia ini namanya ada zuppa soup, kayak creamy soup, di atasnya ada lapisan roti, kemudian kita masukin juga, jadi kayak roti pakai sop, kira-kira mirip ya. Tapi dia maunya rotinya yang ada rasanya. Luar biasa, kamu keren sekali. Kita tangan buat Saskia Septi. Masa, waduh, saya lagi diet lagi, aduh. Ah, kita rendam, wah berenang nih. Happy banget nih dia nih. Kalau tanpa rasa kayaknya sih lumayan ya. Saya pernah makan zuppa soup, kira-kira ini zuppa soup Indonesia ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk komen di bawah menu apa lagi yang mau kita coba di Maco, makanan Maco di episode selanjutnya. Mudah-mudahan ini akan terus-terusan, seminggu sekali kita akan terus coba-coba makanan untuk menemukan makanan paling enak di dunia. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe, karena itu memberikan gue energi untuk berkreasi di YouTube. So, thank you for being you. XOXO!